Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rekase dari berita Palestin, hari ini tu Israel dan Amerika kena tekanan yang berat daripada negara-negara Europe dan negara-negara Arab, sebab kematian 7 orang daripada kuat hijau, orang panggil kata dapur internasional. Dia kuat masuk hak internasional yang mana termasuk negara, warga negara Angkri dan Australia dan Ireland, dan sore tu Scotland, semua tu akan mati dalam kena bom hak Amerika, bom Israel. Jadi tekanan dunia sekarang lainnya siapa ke Angkri pun duk belarak, semua duk belarak, siapa ke sepa kongres dan majlis gapo ni sepahok Angkrik pun minta kepada KJL si wihata senjata kepada Israel. Lepas tu terkena daripada 40 anggota Kongres Amerika suruh Biden tu berhenti hata senjata kepada Israel. Moga Israel dia oyak saja ya, sebab kita tahu dah lah, jangan tapi dia hata senjata. Dia hata peluru dia, dia hata bom lah, dia hata peluru bom besar-besar ni. Lepas tu juga Israel tu dalam hal tekan ni tu ada 4-5 orang okay, daripada general perih dia saat ni kan tua-tua besar tu hambat kok ya dia hambat tu ambil uti video kerana tidak ada apa ni dikoh yang panggil kata apa ni laiak dia ada pilih benda hak yang nak berdiri saat ni. Lepas tu dalam hal keadaan itu ni dunia saat ni tu ambil kesedaran sini ni dipaksakan Israel saat ni tu dia nak tarik kacamata dunia pula, kata dia nak orang baik dia buka setara setara yang mana dia duduk tutup lama saat ni tu, ambil daripada 7 bulan 10 baru ni sampai ke hari ni duduk tutup, kemarin tu dia buka, mana tahu kereta pertolongan boleh masuk boleh masuk sini nak atas selahana Amerika ada apa ni kena tekan daripada negara-negara lain saat ni ni, maka dia nak wi lembuk sikit tekan ni saat ni ni, dia buka jalan ni buka jalan ni ni kereta boleh masuk boleh gapo ni ni siapa ke dia sekak habis kuat Israel hak duduk dalam nikom kawasan tu saat ni ni tak wi tu baik tak wi tu baik tak wi sekak kereta-kereta pertolongan saat ni ni tu nak tu satu kejayaan lah. Kejayaan gapo orang Palestin dan orang Gaza tu boleh makan, boleh makan, boleh hadir, boleh buka puasa dan boleh makan sahur. Dan insya-Allah taala dah. Tu. Jadi nak ayat kata kesilapan hak dia buat saat ni ni boleh hadir dengan sebab terima Allah SWT terima doa-doa kuat kita dalam kunut, dalam sujud, dalam rokok, doa saat ni ni, dalam tahajud kita saat ni dalam bulan Ramadan ini dan 10 akhir ni ni dengan setengah-setengah tu mereka berdoa ya Allah hancurkanlah Israel ini, ya Allah hancurkanlah Israel ini dengan tadbir mereka sendiri, ya Allah hancurlah Amerika dengan tadbir mereka sendiri, hancur dengan senjata mereka sendiri. Maka kita tengok lah ni tu tadbir mereka lah yang menghancurkan, menghancurkan perkara ni ni lah. Tu ayat tu tentang tentera dan tahan Israel sekarang lah ni orang kita paling dahsyat sekali dan paling teruk. Dengan itu orang panggil kata boleh jadi dengan sebab dia berlaku saat ni tu Israel dengan sebab negara Arab lah ni tu, Jordan tu hari yang 10 duk berlarak hari ni dengan bilangnya daripada 10 orang 20 orang sampai ke 100 ribu nak sampai 1 juta orang sekarang lah ni dalam rancangan mereka letak tu nak sampai 1 juta berlarak untuk nak tekan KJL pada awak persaingan dengan Israel pada harta makan ni pada buat jalan harta makan ni kepada ahli ahli Israel bukan ahli Gaza kepada ahli Israel terjadi hak keadaan itu tu lah ni berlarak di situ dan berlarak di Morocco pun kuat dok suruh raja dia tu berhenti dan cabut persaingan dengan Israel dan minta ada kerja itu harta makan ni melalui laut kepada ahli Gaza. Jadi nak ayat tekan ni Israel dan tekan ni Amerika dan negara barat saat ni ni kapal laut hok bawa makan ni nak hantar pergi Gazah saat ni ni diblok tengah jalan oleh kapal-kapal perih yang duduk di dalam laut putih saat ni ni
maka semua tu paling klik semula. Ini nak ayat kata kejahatan mereka untuk nak matikan rakyat Razah tak ni ni oleh agak ada yang paling dahsyat paling sedih sekali. Lepas tu masalah tahan Israel ni dalam kekalahan kalah dalam perang tu berat benar dia kok dia kalah kalah benar dalam agak ada setiap hari setiap malam selalu ni tu kuat mujahidin di Razah ibat tu baik yang kata apa mari kita puasa dengan kereta gebah Israel. Ya buka puasa dengan kereta gebah lah ni. Kereta gebah Israel boleh buat buka puasa bagi kuat Hamas dan juga kereta-kereta tahan kapal-kapal itu kapal ni dengan drone hok-hok Israel saat ni tu. Sini nak ayat kata peperangan tu duduk oleh hangat dan kuat dan Hamas kuat mujahidin itu boleh hantar lagi senjata dia dan peluru berdiri dia tu boleh berdiri lagi sampai balik sana. Ni nak ayat kata duk perang ni boleh. Sekarang ke hari ni ni boleh 13 hari. Ni boleh 13 hari masih lagi apa ni Hamas tengah kuat, Israel itu duk mengalami kekalahan dan tahan Amerika sampai ke tahan beli pun duk mati hari-hari. Tu. Jadi nak ayat kata Australia hatta bantuan masuk kepada Gaza. Loan itu hanya hatta sokmo $4 juta, maka ia hatta lagi. Lepas tu negara lain pun duk mula hatta semula dah. Bantuan kepada ahli Gaza. Paling gharib, paling pelik sekali ni hari ni tu, majlis khatib Quran 500 orang. Allah, duk dalam perang. Dalam bulan puasa ni majlis khatib Quran bagi ku ahli Gaza duk dalam perang. Tino datang 500 orang saat ni tu. Khatib Quran 30 juz. Mereka tak ada rasa takut ke peluru berdi, tak ada rasa takut kombong, tak ada rasa gapo. Ngapa Quran, murojaah Quran dan khatib Quran boleh ijazah ingat Quran 30 juz. Masya-Allah. Ayat tu hebat ahli Gaza saat ni ni. Tapi yang saya sedih ni, saya tengok sengah-sengah berita Arab saat ni tu. Ya betul baik gapo, ya betul baik kata-kata Ahmad Yasin. Ahmad Yasin kata nantilah Gaza Palestin ni akan dimerdekakan oleh generasi yang akan datang. Lepas pada 100 tahun. Ya terlepas pada 100 tahun, generasi cukup 100 tahun generasi baru akan merdeka Palestin. Patu kok ya betul baik agama apa? Betul baik agama warung baru loningnya rambut tu deh. Ya sung rambut tu supangan hak kapal tu bae, hak tu supangan kereta gebah, hak tu kesupan dengan batah koli minyak tak. So rambut tu dia tulis bawah tu kata ni orang panggil kata Yawacun hak Ahmad Yasin rakyat tu nak merdeka Palestin. Kau ni cicir eh. Ya cicir pendapat ni. Padahal warung Palestin saat ni tak ada lagu tu. Warung Palestin bukan warung Palestin nak warung Gaza. Warung Palestin tu adalah hak bunuh hak wallet tu dah. Sebab kita ramai-ramai sini lah. Tapi nak ayat tu warung Gaza saat ini alhamdulillah tak ada orang seperti itu dan mereka duduk ada beradab, mereka duduk ada penuh dengan ibadat, masjid mereka penuh dengan pemuda-pemuda. Kalaulah kita tengok sejik Gaza saat itu penuh dengan warung, maka kita yakinlah kata jihad ini akan boleh kemenangan. Itulah sikit sebanyak cerita hari ini nih. Kerana masa buka puasa pun tak sampai dah. Hanya kita minta berdoa kepada ahli Gaza semua ni. Ahli Gaza saat ini supaya Allah SWT wui pertolongan dan wui kemenangan terhadap mereka dan wui kekuatan kesabaran. Kekuatan sabar saat ini kerana sabar inilah yang membawa kepada kemenangan. Dengan itu terima kasih semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna siyam wal qiyam wa nasarallahu ahlana fi Gaza wa fi Falastin amah wal muslimina fi anha'il alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.